Bila check status tu, pertama tak lengkap, dokumen tak lengkap. Hai, assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Riz Suria TV. Ini heboh dikatakan apa Aisina untuk pengeluaran KWSP kepada sesiapa yang layak dalam kategori 1 dan kategori 2. Untuk minggu ni, kerajaan umumkan pada 26 Januari 2021 untuk kategori 2 yang lulus ataupun tidak lulus akan dibayar berjumlah RM1,000 pada minggu hadapan. Tetapi sebelum tu, kita mesti melengkapkan dokumen-dokumen yang belum lengkap yang kita mohon semasa kita buat pengumuman pada minggu lepas. Tetapi viral di rata-rata kebanyakan pembohong ada masalah status. Bila cek status tu, pertama tak lengkap, dokumen tak lengkap, mungkin dokumen sokongan tak lengkap, dokumen seperti slip gaji, penyata bank ataupun surat sokongan daripada majikan mungkin tak lengkap. Jadi kita, anda semua boleh melihat sembahkan status di nombor web Aisina dengan memasukkan nombor IC, nombor telefon dan tekan semak. Di situ anda akan semak masa ke semasa lah status anda berada di mana sekarang, sama ada permohonan dalam proses, kedua mungkin dokumen anda tidak lengkap dan anda perlukan dokumen sokongan untuk melengkapkan dokumen itu. Jadi banyak masalah-masalah yang saya tengok di media masa, masalah mental macam contohnya tengok ni, bermacam-macam, ada mana biru, okay, ada status dia dalam proses, ada dokumen tidak lengkap, ada dokumen macam-macam lah. Dan setiap warna tu berbeza. Contohnya warna biru untuk apa, warna oranye untuk apa. Dan anda semua boleh tengoklah, boleh check semasa ke semasa status permohonan anda lulus atau tidak. Sekiranya untuk kategori 2 pada 26 Januari 2021 akan dibayar sebanyak RM1,000. Jadi anda rajin-rajinlah untuk menyemak atau cek status anda di Aisina untuk masing-masing lah. So kita sesama kongsi lah, bab rezeki ni, rezeki kita untuk kita ataupun untuk kita berbelanja dengan baik dan sempurna. Dan alhamdulillah kita lulus, alhamdulillah kalau kita lulus, alhamdulillah sebab kita akan dapat RM1,000. Okey guys, okey, setakat ini saja video saya. Semoga apa-apa tu anda jangan lupa simak Aisina untuk mengetahui status anda, status permohonan anda. Okey, setiap masa ke semasa anda kena simak sebab sehingga 26 bulan ni mungkin perbaikan akan berlaku dan anda lihatlah sama ada anda lulus atau tidak. Sekiranya ada lulus, permohonan seterusnya akan perbaikan, seterusnya akan berlangsung. Yang sekiranya kali ini tidak lulus dan tidak lengkap, mungkin anda akan dapat RM1,000 sahaja. Itu setakat itu sahajalah.